Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa nih? Bang, katanya mau bagi-bagi makanan kalau udah 3 juta subscribe. Mana gak ada videonya? Next video ditunjukin dong, kalau enggak males jadinya. Hei, ini siapa ini? Si Chong Esa Wuliung 4443. Ini kayaknya si Chong ini gak nonton video-video sebelumnya. Padahal di 2 video itu sudah aneh menjelaskannya. Sudah aneh menjelaskan dengan sebaik-baik mungkin. Nih, dengerin ini ya. Aneh pasti bakal bikin challenge untuk bagi-bagi makanannya itu kepada orang-orang jalanan. Tapi kan aneh sudah membuat janji, kita itu akan membuatnya nanti hari Minggu, terus kita upload itu hari Selasa. Banyak faktor kenapa aneh bikinnya itu hari Minggu. Yang pertama, makanan yang banyak itu kan kita gak bisa langsung pesan langsung jadi dong. Harus butuh proses untuk memesan, untuk dibuatkan dulu makanannya. Yang kedua, karena di tempat aneh ini sering hujan, jadi kita cari waktu yang tidak hujan. Insya Allah nanti Minggu tidak hujan, baru kita bisa lakukan. Yang ketiga, aneh kan gak mungkin sendirian bawa makanan banyak-banyak, jadi aneh juga butuh orang. Jadi aneh sudah mencari orang untuk bantu aneh nanti hari Minggu. Gitu ya, udah paham ya? Kalau udah paham, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Bagaimana kabar-kabar sohib aneh ini? Apakah kalian baik-baik saja? Harus baik-baik saja dong. Hari Senin, suasana baru, hari baru, mulai baru. Kemarin-kemarin udah libur, jadi harus semangat lagi untuk menjalani hari-hari kalian. Yang mau sekolah, mau kerja, mau kuliah, pokoknya harus semangat semuanya ya sohib-sohib aneh ya. Tapi buat sohib-sohib aneh yang sedang sakit hari ini, tidak bosan-bosan, aneh mendoakan untuk sohib-sohib aneh itu, semoga mereka itu cepat diberikan kesembuhan, cepat diberikan kesehatan lagi, cepat diberikan sehat walafiat jasmani, rohaninya maksudnya, biar dia itu bisa menjalani aktivitasnya dengan baik lagi. Amin. Okay. Ini aneh lihat kolom komentar ini, banyak banget yang salah paham dengan video kemarin aneh yang pada soal hari Jumat aneh upload yang aneh challenge sama adik Rara itu ya. Jadi mohon maaf nih sohib-sohib aneh, ada yang minta bikinin lagi, ada yang bilang cocok, ada yang gak suka juga. Ya pokoknya gini aneh jelaskan sohib-sohib aneh, yang mau minta bikin lagi challenge sama Mbak Rara, bikin ini, bikin itu, ada yang gak suka, ya aneh jelaskan di sini. Kalau aneh sendirinya itu gak bisa lagi, gak mungkin bisa lagi bikin sama Mbak Rara itu, gak mungkin lah sohib-sohib aneh. Itu kan kemarin kan kita cuman iklan, cuman kerja sama aja, cuman... ya kayak gitulah, nggak bisa lagi kalau diulang. Ya juga aneh juga meminta maaf kalau sohib-sohib aneh tidak suka aneh membuat seperti itu. Kemarin aneh minta maaf sebesar-besarnya untuk nextnya, untuk kerja-kerja sama, untuk iklan-iklan lagi yang seperti itu. Aneh janji aneh tidak akan terima-terima lagi kalau ada hal-hal yang disuruh sama cewek-cewek itu, aneh nggak akan terima lagi. Ya pokoknya aneh minta maaf sebesar-besarnya sohib-sohib aneh ya. Semoga sohib-sohib aneh ini memaafkan aneh semuanya ya. Oh iya, tadi aneh nggak pakai intro yang apa, iku-iku DJ ya? Karena banyak juga sohib-sohib aneh yang mau lihat iku-iku yang biasa aja. Jadi kita pakai. Oke lah, hari ini kita akan nge-reaction video meme yang ada di Instagram ini. Karena sohib-sohib aneh di Instagram itu sudah banyak. Bang, kok ada di TikTok mulu sih? Instagramnya kapan? Oke lah, sohib-sohib aneh, ini kita akan nge-reaction video meme yang ada di Instagram. Jadi buat sohib-sohib aneh yang mau kirimin video-video meme kalian, boleh banget langsung aja kalian kirimin ke TikTok atau Instagram aneh, linknya ada di deskripsi, langsung aja kalian kirimin. And next video, pasti aneh bakalan nge-reaction video yang sudah sohib-sohib aneh kirimkan itu. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini, tembusin ke 10.000 like, biar nanti kita akan challenge di hari Minggu bagi-bagi makanan kepada orang-orang jalanan. Dan buat yang semua belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Yalah, acan pak beramalam lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Oke lah sohib-sohib aneh, sekarang ini kita sudah di Instagram nih sohib-sohib aneh ya. Tapi aneh jelaskan sedikit, ini kalau di Instagram ini biasanya meme-nya itu barbar tuh, meme-nya tuh aneh-aneh banget, random-random banget. Mending coba lah, langsung aja kita lihat untuk video pertama ada apa ini. Ras terkuat di bumi kembali beraksi. Apalagi ini coba. Waktu terus berganti dan tajam. Tuh kan, apa aneh bilang kan? Hah? Ya
Ya mungkin ya, biar dia tetap terjaga, tidak terkena hujan, tidak sakit, ya kan? Gak punya mantel ibunya, tapi punya, cuman punya kresek. Ya apa salahnya ya kan? Tutup kepala aja biar gak kena hujan gitu. Ya bisa dikatakan pengganti helm gitu kan? Itu yang dinamakan operasi plastik. Oh, wes angel temen tutup. Ya Allah, ini baru sadar. Memang dari tadi. Penguasa bumi ini suka-suka aja gitu kan. Tuh lihat, aneh kira tadi cuma di lampu merah biasa, cuman ternyata bukan cuma di lampu merah biasa ini. Itu ibunya coba. Iya, ternyata ibunya itu stop di jalur yang berbeda. Di arah sebaliknya, itu kan seharusnya kan orang lewat. Enggak mau tahu ibunya tuh, kalian lihat. Itu mobil mau lewat depan dia juga enggak gentar kan, dibilang saya penguasa jalan ini, ngapain aneh harus pindah-pindah gitu kan. Mak siapa ini? This game pay to win. Apa ini? Oh, ini sudah bisa menebak bagaimanakah alur cerita dari video ini, endingnya seperti apa gitu kan. Ya kan aneh bilang kan, kan permainan itu adalah siapa bisa menduduki kursi satu yang di tengah, siapa cepat dia dapat gitu kan. Lah bang yang satunya kan udah ada bawaan kursinya. Salawat bareng, salawat akbar bareng Chris Martin. Kok bisa kayak gitu ya? Coba kita baca komen dulu aja ya. Kukira editan, ternyata asli. Oh, kalau udah kayak gini bukan Chris Martin lagi namanya, nanti jadi Gus Martin. Jadi spion retro klasik, jadi ini cocok di semua motor teman-teman. Untuk Jeep style British. Spion motor. Spion motor ya. Astrea Grand atau motor-motor yang berhubungan dengan motor klasik. Ini cocok banget di motor kalian teman-teman. Klasik banget. Klasik banget. Tapi kenapa abangnya nggak pasang dua-duanya gitu, kiri kanan gitu bang? Kiri kanan lah biar asik gitu kan. Bagus bang, saking gedenya bisa tembus kelihatan sama dosa-dosanya. Nice. Langsung salting, langsung pura-pura tunjuk apa? Pura-pura tunjuk menu kah? Ya, bagus. Panik, makanya gak usah suka banget iseng-isengin. Ini Ani teringat video-video kemarin tuh, yang ada abang-abang ning-nang, padahal ke muka mamanya. Smooth transisi. Oh. La haula wala quwata illa billah. Eh, enggak boleh kayak gitu, Pak. Itu kan istri sendiri, Pak. Itu istri sendiri. Masa memberharap yang lain, Pak? Wrong setting. Salah setting. Ya, bapaknya salah setting kayak gitu. Nanti malam tidur di luar. Hey.
Ya Allah, kira tadi ternyata titik terbesar dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Hey! Itu satu huruf ada yang typo, di situ, bahaya banget. Typo satu huruf kayak gitu bisa membuat maknanya itu langsung berubah langsung. Kan beda arti, janganlah kayak gitu admin ya. Langsung adminnya langsung klarifikasi dia. Mimin minta maaf, tiponya meresahkan, pikirannya enggak usah macam-macam ya. Gimana orang enggak? Ya, adminnya tolong. Kalau mau ketik itu yang benar di keyboard. K sama D itu jauh banget. Gimana mau kepleset dari K ke D? Sengaja ente Mimin ini ya. Sangat meresahkan. Ayo. Segele. Apa lagi ini? Bagus. Iya, bagus. Iya. Oke, udah kayak banteng aja gitu ya. Banteng, tapi bukan mati merah. Sabar. Ini gini ya bang ya. Itu kalau telat dikit dia lompat langsung masa depan hilang. Off. Cowok kalau beli jajan di minimarket gimana? Aduh, aneh ngeliatin ini jadi malu sendiri gitu ya. Coba lanjut lagi bentar ya. Aduh. Ada yang lihat ini malu sendiri, ya Allah, seperti bercermin kepada diri sendiri seperti itu ya. Gak tahu kenapa ya. Kayak pergi ke Indomaret, Alfamart, kemanapun lah pokoknya gitu kan. Kalau mau beli snack ke Indomaret, beli jajan lah pokoknya gitu kan. Lihat-lihat, tapi gak tahu apa yang mau diambil. Tapi pas sudah lihat-lihat kayak gitu, ya rasanya udah puas aja. Udah kayak kemakan semua snack kayak gitu. Ente-ente semua. Gitu atau enggak? Keluar tanpa bawa apa-apa, dituduh mencuri. Kayaknya abangnya pernah dituduh kayak gitu ya. Kita. Widih. Ya langsung, bagus. Oke, langsung cosplay jadi orang-orang di Facebook abang ini. Wanita itu bernama Xiaomi. Dia sedang menjalankan misinya sebagai bagus banget abangnya. Pernah nggak kalian dengar lagu-lagu itu di Facebook? Kalau udah dengar lagu itu langsung musik penghabis kuota. Tapi kalau kata-kata yang sangat melekatnya itu ada di sini, coba kalian dengar ini ya. Bagi beberapa orang ini hanyalah sebuah kotak susu. Good job. Kan kalau ngeliatin kayak gini kan enak ngeliatinnya itu kan adem, damai gitu kan, tentram gitu. Enak banget kalau lihat orang-orang kalau hidup dengan penuh toleransi antar umat beragama gitu kan, enak banget dilihat. Tapi kan selama ini kalau aneh nge-reaction, ente-ente semua kirimin video, bukan toleransi. Yang kebanyakan ente kirim selama ini itu malah kolaborasi. Sangat meresahkan anunya. Ternyata sudah habis sayup-sayupannya. Sudah habis untuk reaction meme TikTok. Meme Instagram hari ini ya. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oh iya, sabar nih sayup-sayupannya. Ane mau tanya nih ya sayup-sayupannya ya. Lebih seru kalau kita itu nge-reaction di TikTok apa di Instagram? Ini enggak, ane bukan mau memilih mau setiap hari mau reaction TikTok apa Instagram, tapi ane cuma bertanya saja. Lebih seru meme di TikTok apa meme di Instagram? Ane pengin tahu aja nih saran-saran dari sayup-sayupannya. Kira-kira lebih bagus meme yang mana gitu ya. Ya oke lah, sekian dulu. Ane Ruski, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.